Pada episod kedua ini, kita akan membawa Auda ke kampung menengah di daerah Temburong. Seorang lagi artis tempatan kita akan meninjau apakah keistimewaan yang terdapat di kampung ini. Mari kita saksikan siapakah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bersama saya Krun Muhammad di dalam Kembara minggu ini. Oke, sedikit info tentang diri saya. Saya adalah seorang penyanyi yang baru saja berjinak-jinak dalam bidang nyanyian di sekitar tahun 2016. Oke, tanpa membuang waktu lagi, jom kita ni ke lokasi kita ni yang pertama, iaitu Kampung Menengah Temburong. Hai, Krun Masani berada di Kampung Parit Belayang yang terletak di daerah Temburong, di mana seperti yang kita ni ketahui, di daerah Temburong ini kita ni ada seorang pengusaha kerap tangan Manik Nyorang. Okey, tanpa buang masa lagi, kita ni masuk berjumpa dengan pengusaha tersebut. Jom. Waalaikumsalam. Boleh berjumpa dengan buku Jeroni? Ya, sudah. Nah, kita dah. Boleh kau sebuah? Boleh. Okey, Bok. Seperti yang kita ni tahu, Bobuan ni adalah salah seorang pengusaha yang menghasilkan kerap tangan Manik kan di sini. Jadi di sini aku kan mau lebih tahu dengan lanjut lah, Bok. Macam mana cara pembuatannya, dari start bila sudah kita mula memulakan dalam bidang Manik anilah. Okey, Bok. Akan bertanya, sejak bila kita mula memulakan minat ataupun start tani membuat dalam bidang kerap tangan Manik ni, Bok? Batas sudah hi. Dalam sudah. Ada sudah pembelasan tahun lah. Ya, yeah, tu batas tu banyak sudah. Patut tadi sini ni kalau kulihat banyak bunga-bunga Manik apa. Dan kita semua sendiri buat ni, Bok? Kita buat sudah. Selalunya di mana kita dapat barang-barang ni, Bok? Macam Manik-manik yang ni di mana kita beli apa? Ini kalau barang-barang ni yang selalunya kami beli di luar negeri. Oh, di luar negeri ni? Macam di KK, Pontianak, Vietnam. Jadi, selalunya siapa dan kita buat di rumah ni? Selain daripada kita, mungkin ada lagi yang... Lelaki sama anakku ada seorang. Lelaki kita pun pandai membuat juga ni? Pandai. STD, baru ya keluarga meminati Manik. Okey, Bok. Pun kan mau tahu dengan lebih lanjut lagi. Kan belajarlah sedikit cara-cara membuat bunga Manik ini, Bok. Kan pakai antaran nanti, Bok. Boleh. Sendiri ya, bunga buat emas. Buah. Bunga emas. Masukkan buah sini. Bagi dua. Ani lagi masuk balik. Ani masuk balik kok. Ke lubang Mana? Okey. Ada tu. Kajar-kajar boleh. Napa kau kajar-kajar? Ini yang sebuting-sebuting tadi, Nek. Yang sebuting-sebuting dicantum. Okey, Bok. Akan bertanya. Selalunya, Bok, jenis bunga apa yang selalu kena, Bok? Kena tempahara kita ni, Bok. Bunga talur sama bunga yang bergubah-gubah. Yang bergubah itulah untuk perhiasan rumah. Untuk perhiasan rumah. Kulihat di sini, ni, Bok. Macam-macam jenis-jenis bunganya. Kalau boleh tahu, Bok, apa sih nama bunga, nama bunga-bunga? Macam mana sekiranya? Apa ni, Bok? Ini bunga emas. Bunga emas. Kalau... Macam mana ini yang Manik ini tempat menyimpan? Ini tempat menyimpan bakul ini Manik biasalah, macam Manik untuk lapik meja, bakul lain dan sama ini. Kalau bunga lain, ini bunga matahari, ini bunga kembang seribu tapi daripada Manik emas, ini oket, ini bunga ros, ini bunga anu ini tempat menyimpan minyak harum. Di dalam bakul ini disimpan minyak harum yang orang kawin ada anutan pakaian nuan. Dari mana kita dapat idea untuk menghasilkan berbagai-bagai jenis bunga Manik ini? Kalau aku lihat di sini, ini lain sedikit anunya, atau lain. Jadi di mana kita berurai idea ini? Ini idea kami ini kadang-kadang melihat daripada kawan, daripada buku, daripada bunga-bunga yang di jalan. Yang kita ni tanam-tanam itu kan? Jadi dari sana kita anulah. Jadi idea tu memang dari sana lah datang ya. Yang biasanya ia daripada bunga yang hidup. Ini, Bok, macam kalau pelihatan kuah cara mengayamnya ni kemas belang, tapi mungkin mengambil masa yang lama kali Bok membuat, Bok. Ini kalau menganyam sebulan lah. Satuan ni sebulan. Di rumah pun ada ni, Bok, mama aku. Tapi balik. Hasil balik ni. Kan buat satu belum berapa pandai jam.
apa ni simpang siuran dunia. Tapi kalau kau belajar boleh. Boleh belajar buah. Free ke tu buah? Free. Wah, nah tu. Datang saja ke rumah. Nah tu kepada penonton di sana, kalau kau datang untuk belajar, boleh berjumpa dengan buah-buah jah rohani untuk belajar free of charge. Datang saja ke Temburong. Ke kampung apa buah? Cuba kita beritahu. Kampung Parit Belayang. Kampung Parit Belayang. Hai, Krun Masami berada di restoran Hiza Dayani di daerah Temburong, di mana restoran ini terletak di Kampung Menengah. Nyorang restoran ini sangat famous ataupun popular lah di daerah Temburong ini. Nyorang makanan-makanan ataupun menu yang disajikan ini sangat istimewa. Jadi, indah salah rasanya kalau Krun akan mencuba apa yang istimewa di restoran ini. Jom kita ni masuk ke dalam. Hai. Okey, Krun Masani berada di dalam restoran Hiza Dayani dan bersama Krun Masani adalah anak kepada pemilik restoran tersebut, iaitu kakak empuan Ajah Mas. Assalamualaikum kak. Apa kabarnya? Okey, aku ini kan bertanya sejak bila restoran ini beroperasi sudah kak? Lama pulang sudah ni, dalam tahun 1995. Dari tahun 95 tu memang bertapak di sinilah ni, di kampung. Alhamdulillah, kan. Jadi memang lamalah. Selalunya kak, yang mengurus restoran ni sebelum Biskita? Perlindungan. Apa saja menu ni kak yang ada di sini? Menu kami yang biasa, yang famous lah, nasi goreng Hiza Dayani. Trademarknya tu nama tu. Oh, okey. Nasi ayam. Cucur udang. Cucur udang. Dan minuman lagi, satu lagi yang biasa orang mengagak kemari, udang galah. Udang galah. Di Temburong ini memang famous udang galah. Okey, jadi makanan telah pun disajikan di atas meja. Yang akan ku cuba dulu sebenarnya, udang galah dulu kak. Sekejap mendampet. Ini kita jual bermusim. Cuba satu dulu lah. Alhamdulillah, makanan di sini sudah pun masuk ke parutku. Okey kak, yang paling penting, aku pun terima kasih banyak-banyak kita. Karena sekali lagi aku terima kasih kerana menyediakan makanan-makanan istimewa ini. Sebelum itu, sebelum kita mengakhiri ini, kita ni selfie dulu kak. Krun masih lagi berada di daerah Temburong, di mana Krun masa ini berada di Kampung Menengah. Okey, jadi di sini ada satu aktiviti yang sering dijalankan di waktu petang oleh penduduk-penduduk daerah Temburong, iaitu bermain bot kawalan jauh, di mana setiap petang mesti orang ini selalu berkumpul di sini untuk bermain aktiviti ini. Okey, untuk lebih lanjut lagi, kita masuk ke dalam, kita interview dulu salah seorang peserta. Permainan bot di sini ni selalu mesti kita jalankan ataupun ada musim-musimnya? Kalau biasanya kami main hari-hari pula. Hari-hari juga, waktu petang sajalah. Jadi sini banyaklah juga penduduk-penduduk di sini yang main bot anu ni, kontrol ni. Sini kebanyakannya anak-anak muda yang banyak bermain. Anang, kita lama sudah main lah dalam bidang anu ni. Lama sudah, memang hobi ataupun memang hobi apa? Dari hobi dari dulu. Tapi kalau aku melihat, mungkin permainan ini nyorang permainan mahal nyorang. Barang-barangnya bukan celang-celang. Jadi perbelanjaan selalunya untuk membuat sebiji bot ini kira-kira berapa budgetnya tu? Kalau perahu saja yang kami buat lah. Kalau perahu tu perahu saja kosong, ini ada papan dari engine apa, dalam RM90 lah. RM90. Ini handmade kan ini berbuat? Apa buat? Jadi kalau macam engine-nya ni diperbuat daripada apa ataupun macam mana? Kan blu-ray engine ini. Engine kalau kami biasa cari dari misi rumput lah, misi rumput yang indah terpakai itu yang dapat diperbaiki lah, dimodified sedikit. Bukan saya misi rumput tapi kami memakai chainsaw juga. Chainsaw pun boleh juga engine itu. Ada gunanya juga. Ada yang rusak itu diubah suai, dijadikan jadikan satu permainan aktiviti yang sehat. Jadi bis kita pernah mengikuti juga macam pertandingan-pertandingan buat kawalan Johanika ataupun macam mana? Pernah Pernah juga? Di Limbang ada pernah ikut. Ada pernah ikut juga. Masa ni
payah sikit musim-musim COVID ini nyurang tani keluar pun dia dapat. Jadi bermain di negara sendiri tu saja. Memang kalau kurun lihat di sini ini happening lah di daerah Temburong ini. Nyurang sunyi tapi sebenarnya indah. Kurun sendiri merasai rupanya aktiviti di sini ini mantap nyurang. Aktiviti orang Temburong dah. Tapi tidak salah kalau orang-orang dari Tumbuh Tutung ke dari Blade ke kalau kan ke sini melihat tidak apa-apa ya. Kalau kan melihat pemandangan-pemandangan ini. Okey, ini keadaan dorang main board control. Jadi kami akan berselfie dulu. Okey. 1 2 3. Salah seorang usahawan pun ada membuat jual dan menyediakan satu fasiliti kesihatan iaitu gymnasium. Yang mana selain daripada dorang bersukan ataupun bermain aktiviti bot kawalan jauh, dorang pun ada buat aktiviti sihat juga iaitu bersukan dan ataupun bina badan. Jadi di sinilah keadaan tempat-tempat mereka untuk bersukan kalau waktu petang atau waktu malam. Jadi kita ni lihat apa aktiviti-aktiviti bis dorang di dalam mana? Jom. Okey, anda salah rasanya kalau kurun kan mencuba mencuba permainan-permainan di sini. Jujurnya lama sudah kurun dah membuat aktiviti-aktiviti gym ini. Tadi cuba dulu, tadi cuba. Dua puluh lima, dua enam, dua tujuh, dua lapan, dua sembilan, tiga puluh. Hah, sampai jauh 30. Oh, ngalih sudah anda pak. Tani kembali lagi selepas ini. Jom kita dengarkan lagu daripada Kurun Menunggu. Peristiwa silam, masih hati ini kan terus membara, masih cinta ini takkan pernah padam. Di sini aku kan tetap setia.
sayangku, kau belahan jiwaku yang takkan mungkin terganti. Takkan ada cinta yang lain. Masa ini berada di Balai Raya di Kampung Menengah daerah Temburong, di mana di sinilah terletaknya Balai Raya ini untuk bersedia membuat atau melakukan aktiviti-aktiviti mereka seperti bermain guling tangan, dan juga di sinilah bersedia ini membuat ataupun menghasilkan produk kampung. Jadi kalau akan motor lebih lanjut, masuk ke terik dalam duduk dan lihat apa bersedia buat. Terus jadinya. Jadi, tapi tekanan tu terpaksa jual ke tani menganu ke dia, ya. Mencubit dia supaya dia terlakap. Ya, yes, selalunya bu, dalam sehari itu tadi kita dapat menghasilkan dalam mengikut intinya berapa kilo, tepungnya berapa kilo? Intinya macam 13 kilo sehari kami buat, dan tepungnya dalam 10 kilo to. Dalam sehari itu macam kami membuat cemani kan to, RM2 ini 15 biji. Okay. Jadinya dalam sehari 13 kilo inti itu kami dapat 100 kontena dalam 1500 biji. Okey, untuk penonton di rumah tadi Tani sudah pun melihat cara pembuatan karipap hasil MPK Menengah. Ini seterusnya cara-cara pembuatan tumpi lagi. Ini pun hasil produk bis dorang juga. Okey, ini step pertamanya Tani menguli tepung dulu kita. Menguli tepung dulu. Sama bersukat juga. Berapa kilo aninya depan? Okey. Ini pun satu ni ah. Yang tadi sebati aninya. Tepung ini. Mesti halus. Okey, ini penghasilan dari MPK Menengah juga. Tadi Tani sudah pun melihat dia membuat karipap. Jadi proses pembuatan tumpi tadi pun sudah pun dilihat tadi. Ini tak hasilnya. Dorang tahu keluarkan atau goreng saja. Barang ini sebenarnya simple. Harga dalam satu paket ini RM2. Dalam satu paket ini ada 12 kaping tumpi.
Hai, kembali lagi bersama Kron. Masa ni Kron berada di Balai Raya Kampung Menengah Daerah Temburong, di mana di sini penduduk-penduduk Kampung Menengah membuat aktiviti-aktiviti seperti bermain guling tangan dan juga silat. Di mana silat ataupun guling tangan ni yang selalu diorang buatlah kalau ada acara ataupun aktiviti-aktiviti berkumpulan. Jadinya Kron pun dah sabar untuk mendengar diorang main guling tangan ini. Tadi persembahan guling tangan dan juga silat yang dipersembahkan oleh penduduk-penduduk Kampung Menengah. Okey, bersama Kron Masani adalah salah seorang artis negara Brunei Darussalam yang berasal dari daerah Temburong. Difahamkanlah, ni orang kita memang sudah lama dalam bidang seni suara ni, tapi masa ni sudah menyepi banyak orang. Cuba kita ceritakan sikit, kenapa tu? Sebenarnya Indah Menyepi masih aktif setiap tahun. Kami memang membuat persembahan bersama dengan band. Band ini sebenarnya sudah lama ditubuhkan tahun 1995. Kami masih lagi aktif, sekiranya ada yang kami udar. Band guling tangan, live band untuk lagu-lagu genre biasa, genre dangdut. Kami menerima tempahan, jadi sentiasa ada aktiviti itulah, sentiasa ada latihan-latihan apa tu selalu dibuat. Apa tips kita untuk kreakula sebagai orang baru yang dalam bidang seni suara ni? Kan minta tips sedikit macam mana caranya untuk bertahan dan mengekalkan kiria sebagai seorang penyanyi. Sebenarnya kalau menjadi seorang anak seni ni, kita ni tu indah boleh sentiasa berpuas hati dengan kelebihan. Ya, mungkin kita ni ada kelebihan, mungkin ada juga kekurangan. Jadi kita ni jangan selesa dengan apa yang kita ni sudah pandai. Jadi artinya kita ni mesti sentiasa macam Kron, mungkin boleh mendalami lagi lagu-lagu dangdut itu dengan belajar orang-orang yang mahir lah. Kita ni mesti sentiasa meningkatkan kemahiran dalam seni suara itu lah. Jangan stagnan cuma itu saja. Maintain cuma itu. Pasal kita ni boleh sentiasa memperbaiki lagi lah. Sebab seorang penyanyi yang baik itu adalah seorang penyanyi yang boleh menyanyikan pelbagai genre. Nah, lurus kata tu, pernah aku mendengar tu orang lurus apa yang kita tu selalu kan ku ingat itu. Untuk akulah bagi penyanyi yang baru kan berjinak-jinak aneh. Alhamdulillah, itulah tadi Auda penonton. Kron sudah pun membawa Auda di tempat-tempat menarik yang berada di Kampung Menengah daerah Temburong. Dan terasa selama 30 minit tadi bersama, apa yang Kron harapkan, semoga adanya rancangan kembara ini akan membagi sedikit sebanyak informasi yang berguna untuk Auda semua. Sesungguhnya, negara Brunei ini masih banyak hazanah yang masih belum lagi diterokai. Semoga kita ini semua memelihara dan menjaganya dengan baik. Dengan itu, Kron akhiri dengan sebuah music video yang berjudul Menunggu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menunggumu.